Hai, rekan sahabat. Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Cikgu Atun. Depan Cikgu Atun ada sebuah laptop. Beberapa barang kita nak unboxing hari ini. Okey, rekan sahabat. Ini bagi info untuk rekan sahabat yang baru lah ya. Untuk yang dah otai-otai itu, Cikgu Atun salut dan Cikgu Atun tumpang belajar sahajalah ni. Perkongsian, ya, perkongsian. Okey, hari ni kita nak unboxing beberapa barang asas basic aksesori untuk laptop. Laptop ni hidup je ni. Tanpa barang-barang tu pun, tapi sebaiknya lah ada. Contoh macam kipas ni panas, kita perlu, laptop ni panas, jadi bawah ni kita perlu kipas kan. Alah yang kita biasa nampak tu ada kipas. Okey, kemudian bila kita gunakan laptop begini, okey, tak praktikal lah bila kita dah terlalu biasa gunakan mouse di sini. Sebaik-baiknya adalah satu mouse di luar yang mudah kan. Okey, rakan sahabat, hari ini kita nak unboxing mouse dan kipas untuk sejukkan, bukan untuk sejukkan, kurangkan panas pada bawah laptop tu. Okey. Cikgu Atun beli online sebenarnya ni. Okey, mari kita buka. Ini dia mouse. Jadi bila kita gunakan laptop, bila ada mouse luar, kira macam mouse luar begini, selesa lah, mudah kan. Kita nak refresh boleh situ, tapi agak apa, cerewet sikit mengikut senior-senior lah yang biasa dah lama ada apa, sudah lama ada laptop, memang pun mengesyorkan untuk belilah mouse luar, jangan biasa gunakan sini. Ni paparan keypad sini ni, dia jangka hayat dia akan jadi pendek lah, mudah pendek bahasa dia, mudah rosak lah. Okay, mouse nampak ada kabel, tapi dua fungsi sebenarnya. Sini tadi ada dia punya panduan. Oh, warranty. Jenama pun jenama biasa-biasa sahaja. Lebih kurang harga dalam RM18. Sebenarnya Cikgu Atun cari jenis yang wireless. Apa? Wireless. Ini dia punya receiver. Ni dia punya mouse. Oh, dah ada bateri sedia rupanya. Sudah ada bateri. Okey. Receiver dia seperti biasalah. Kita pun cocok sini. Cantik tu. Cantik tu. Ada lampu pula. Okay. Oh, best lah. Okay.
cerita mouse habis. Oh, sikit-sikit ada lagi pula kabel. Selain gunakan wireless, boleh gunakan kabel juga, tapi apa lagi guna kabel kan bila dah ada receiver dia macam wireless ni. Okey. Cerita mouse habis. Okey. Ini kira aksesori lah dia, rakan sahabat. Tak ada pun, tak beli pun tidak apa. Ada lagi baik. Okey. Bila kita biasa gunakan lama, macam Cikgu Atun punya laptop ni jenama Lenovo. Ini ni dia sebenarnya tak tahan lama. Bukan tak tahan lama, dia cepat panas bawah dia tu. Jadi kita beli kipas. Ini pun aksesori juga sebenarnya. Mari kita buka. Ada lagi ke apa-apa barang? Tak ada. Tak ada apa-apa barang. Okey. Ini kipas. Istilah dia memang untuk menyejukkan lah. Istilah dia memang tujuan kita beli tambahan kipas adalah untuk buat penyejuk supaya tak laptop tu tak bawah dia tu tak terlalu panas. Bagi Cikgu Atun, Cikgu Atun pilih yang double. Kipas dia ada dua. Kipas dia ada dua. Jadi mungkin rosak satu, ada backup lagi. Packing dia pun memang terbaik lah. Okay. Jom kita buka. Mana pula buka dari tepi. Oh, slide. Okay. Gambar luarannya, kipas dia memang double lah. Kipas dua. Okay. Okay. Ada stand lagi. Mari kita tes. Okey. Ada dua kipas. Okay, rakan sahabat nampak ya? Satu, dua. Okey. Untuk kita letak laptop ni. Okey. Tadang. Dah okey kan? Tengok. Jadi tidaklah panas. Jadi hari ini kita unboxing mouse
dan kipas. Boleh dah ni, begini ni kan, aksesori asas untuk laptop. Jadi tidaklah kita terlalu bergantung kepada mouse yang ada sini ni. Takkan tekan pula terlalu kuat, tembus pula kan, eh rakan sahabat. Okey, kita dah tengok dua barang. Tak apa, itu saja untuk hari ini. Oh, sebelum terlupa, ya, Cikgu Atun juga nak kongsikan pula. Okey, sebenarnya boleh dah ni kan, kita guna je extension biasa. Tapi Cikgu Atun nak kongsikan sebenarnya extension ni banyak port. Okey, untuk sebaik-baiknya kita ada dua lah. Jadi kita tak perlu connector banyak-banyak. Jadi sudah sedia ada. Jadi kita carilah juga jenis yang banyak port, ha, untuk mengecas. Jadi selain tadi kita guna di sini, kita boleh cucuk sini. Okey. Nak test. Okey. Ha. Kira-kira sahabat. Okey. Tiga barang pula. Tiga barang Cikgu Atun kongsikan hari ni. Yang basic lah ni. Untuk kira aksesori juga. Kira-kira sahabat. Cukup setakat itu untuk hari ini. Sekiranya ada kekurangan, okay, ataupun Cikgu Atun terlebih ke apa bahasa yang tak kena, minta maaf ya rakan sahabat. Ya. Yeah. Jadi terima kasih menonton video Cikgu Atun. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya rakan sahabat. Okey, kita bertemu lagi di video akan datang. Itu sahaja daripada Cikgu Atun. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.